Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan, atas diberi kesempatan untuk tampil. Sebelumnya saya melihat di sini ada Mas Johan Budi. Selamat datang. Mudah-mudahan beliau dapat mewakili rakyat Dapil 7 ya. Yang dari PDIP, mudah-mudahan berhasil, dan teman-teman yang lainnya. Saya di sini berdiri sebagai founder Lanyala Akademia yang memang dari awal sejak tahun 2018, saya tahun 2009 masih menjadi pendukungnya Pak Prabowo Megapro pada saat itu. Kemudian di 2014 Prabowo Hatta. Sekarang sejak tahun 2018 saya sudah tidak mendukung Prabowo lagi. Jadi karena saya melihat, saya selaku Ketua Umum Kadin, saya melihat di dalam perjalanan selama 4 tahun ini keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan oleh Pak Jokowi JK pada saat ini, itu semua sudah sesuai dengan janjinya. Sekalipun kalau kita melihat di medsos, selalu Pak Jokowi selalu dibully, seolah-olah yang tidak ada sama sekali hasilnya. Padahal kita semua melihat dari infrastruktur-infrastruktur yang ada di seluruh Indonesia, semua itu terjadi pada zamannya Pak Jokowi. Kalau dulu orang mengatakan bahwa itu adalah zamannya SBY, betul, Pak SBY yang memulai, tapi yang menyelesaikan tetap Pak Jokowi. Jadi kita jangan melihat awal mulanya. Kalau memang Pak SBY bisa menyelesaikan selama 10 tahun, harusnya sudah selesai dari dulu. Buktinya apa? Karena Pak Jokowi bisa menyelesaikan dalam 4 tahun. Dan itu kita tidak boleh memandang sebelah mata. Yang kedua, perlu saya sampaikan kepada hadirin sekalian, bahwa saya sudah datang ke Pak Jokowi, minta maaf kepada beliau, bahwa saya orangnya yang menyebarkan hoax pada tahun 2014 yang mengeluarkan isu bahwa Pak Jokowi adalah PKI, padahal beliau bukan. Dan saya juga yang menyebarkan bahwa beliau itu orang Cina, tapi padahal bukan. Dan semua itu saya tidak tahu. Saya bukan yang membuat hoax itu, saya ikut menyebarkan. Karena pada saat itu ada ratusan truk membawa majalah obor di kantor Kadin, kemudian saya distribusikan kepada seluruh Jawa Timur. Tapi alhamdulillah saya sudah merasa lega karena saya sudah minta maaf kepada beliau dan sudah dimaafkan. Untuk itu akhirnya sekarang saya keliling di tempatnya yang Pak Jokowi kalah untuk menebus dosa, supaya untuk kali ini Pak Jokowi insya Allah akan menang 70% di Jawa Timur, khususnya di Magetan, di atas 70%. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Saya tidak akan berbicara yang lain, cuman saya akan mempertegas bahwa mari kita semua mencari pemimpin yang betul-betul amanah. Yang amanah itu adalah hanya Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.